Beralih ke perkembangan ini, kemasukan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu ke Sabah hanya akan dilakukan sekiranya terdapat keperluan dan permintaan. Jelas Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin, rundingan mengenainya sedang dilakukan dengan Parti Warisan Sabah Warisan dan sebarang keputusan belum ditetapkan. Jadi kalau sekarang ada tuntutan baru dengan perkembangan orang nak masuk supaya kita tubuhkan sana, kita kena berhati-hati. Ya, jadi saya beritahu pada Datuk Syafi'i, you gondingkanlah dengan mereka dulu. Kalau semua ni you boleh masuk semua dalam warisan, selesai saya. Ha, itu yang saya dah sebutkan. Supaya tak ada pertembungan dari segi kepentingan antara parti kita dengan parti dia dan lain-lain parti. Ya. Pasal kita dalam pakatan dan pro-pakatan ni penting. Tu. Jadi kalau itu sudah selesai, katalah sebahagian besar mereka tak nak menyertai warisan. Dan mereka nak kata dia nak sama dengan kita. Sebab tu persefahaman dengan warisan penting. Supaya bila kita dah buat keputusan, katalah, oh, kalau dah begitu tak boleh elak, maka kita terpaksa menubuhkan bahagian dan cawangan, maka kita akan tubuhkan dengan ada persefahaman. Tan Sri Muhyiddin menyatakannya dalam sidang media khas sempena Perhimpunan Agong Bersatu yang akan berlangsung Jumaat ini di Ibu Negara.